Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Hyundai Palisade facelift segera meluncur, simak ubahannya. Hyundai dipastikan bakal memperbarui tampang dari SUV andalannya, Hyundai Palisade, seperti melansir dari The Korean Car Black Spot. Hyundai Palisade facelift sudah memasuki tahap prototipe. SUV terpergok sedang melakukan pengesetan di suatu lokasi di Korea Selatan. Selayaknya mobil prototipe, Palisade satu ini dilebungi atau diselubungi kain kamuflase dari fascia depan hingga belakang. Dari kumpulan foto yang bocor, pembaruan pada Palisade mencakup grill depan yang menyambung dengan lampu LED, postinong light. Menggunakan desain ini cukup mirip dengan wajah depan Hyundai Creta. Sementara DRL LED memanjang yang menjadikan ciri khas Palisade kini dipindahkan ke bagian luar. Selebihnya, bentuk mobil ini tetap sama, terutama dari bagian atap hingga sektor buritan. Begitu juga dengan sektor mesin, Palisade baru tetap dibekali mesin V6 3500cc bertenaga 277 HP atau 3800cc dengan output 295 HP untuk pasar internasional. Kemungkinan besar Palisade facelift akan mengusung mesin 2200cc CRDI diesel dengan daya pacu 200 PS pada torsi 441 Nm. Seperti yang dipasarkan di Indonesia, jika di Korea Selatan akan hadir dalam waktu dekat, dapat diprediksi Hyundai Indonesia akan memasarkan setelahnya. Hyundai dikabarkan tengah mengoperasikan Palisade agar tampil lebih segar. Proses pengembangan facelift sang SUV gambut sedang mereka lakukan untuk membawa masuk atau memasuki fase baru 2022. Bukan sekedar kabar burung, modelnya telah terungkap atau tertangkap basah dengan pakaian kamuflase. Kira-kira seperti apa wujudnya nanti? Kabar mengenai pembaruan model ini berawal dari prestasi atau presentasi investor Hyundai Motor Company. Dalam salah satu laman ditampilkan berbagai calon pendatang baru hingga 2022 nanti. Jajaran SUV hingga mobil listrik siap menyerbu. Berikut bisa dinantikan kehadiran Palisade facelift untuk setidaknya berkenalan dengan tahun depan, menandakan waktunya penyegaran di tengah siklus hidup setelah mengaspal sekitar 3 tahun. Berdasarkan foto spy shoot, diekspektasikan Hyundai bakal merombak Palisade seminimalnya di area wajah dan bokong. Merupakan bagian paling dirahasiakan saat ini sebabkan kamuflase menutupi penuh dua area tersebut. Bisa saja terjadi ubahan besar, bisa saja juga tidak. Yang jelas, karakter guritan Palisade secara keseluruhan dipastikan tidak luntur, mengingat ini sebatas penyegaran bukan ganti generasi. Wujud asli saat ini masih menjadi misteri, namun rendering ciptaan seniman digital Kolesa mungkin dapat dijadikan bahan berimajinasi. DRL dan grill diaransemenkan dalam sertuhan atau satu bagian utuh berisi patron 3 dimensi dan futuristis. Jadi seperti visual lampu untuk huruf T pun tidak luntur dan tetap mengandalkan komposisi lampu utama terpisah di sisi terluar. Sementara itu di belakang ubahannya tampak tidak berlalu banyak, sebagaimana lazimnya sebuah facelift dengan tajuk utama ubahan di fasad depan. Ya, semua ini boleh dipilihkan atau dibilang sukses mengubah tampilan SUV terbesar pabrikan jadi lebih futuristis. Kendati begitu, jangan dianggap terlalu serius, sebab gambaran ini bukan rendering resmi pabrikan. Misal di Amerika, sebagian jantung premiumnya atau premium bensin V6 3,8 liter sekuat 291 HP per 355 Nm. Lain cerita di tanah air. Ia dipaketkan dengan engine V6 3,5 liter berkekuatan 273 HP per 335 Nm atau pemacu diesel 4 silinder turbo sekuat 150 HP atau 190 HP per 441 Nm. Andai paket pemacu daya direvisi, diekspektasikan mereka bakal bermain di ranah elektrifikasi, membawa opsi jantung hybrid atau plug-in hybrid demi menyasar lebih banyak konsumen. Di samping itu, mungkin juga menambahkan pilihan engine 2,5 liter turbo yang sanggup mengenai tenaga nyaris setara mesin 3,8 liter naturally aspirate. Sejauh mana ubahannya, kita nantikan saja kabar baru dari Hyundai.